Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan aku Merisa. Seperti biasa, di video aku kali ini aku mau berbagi workout rutin aku. Dan untuk gerakan-gerakan kali ini, aku lagi berfokus dengan gerakan membakar atau melatih bagian paha dan lengan ya. Jadi kalian simak aja ya. Mana tahu mungkin bisa jadi referensi untuk gerakan kalian latihan di rumah. Oke, check it out. We'll be right back.
olahraga hari ini luar biasa. Dari napasnya aja kalian udah bisa tahu kalau aku ngos-ngosan, guys. Jadi olahraga itu nggak perlu sampai berjam-jam. Satu jam tuh sebenarnya udah jago banget. Selama kalian kuat, mampu, it's okay. Tapi kalau lagi buru-buru, ya nggak sempat sampai harus lama-lama, oke, 15 menit sampai 20 menit juga udah keren banget. Yang penting itu wajib konsisten. Jadi aku itu walaupun nggak sampai yang sejam, dua jam, atau satu jam setengah, walaupun cuma hanya 15-20, tapi aku tuh rutin banget, ya. Jadi seminggu itu wajib 2-3 kali sih kalau aku. Ya seenggaknya dibakar lah kalori selama seminggu. Jadi gak dibiarin numpuk terus, ya. Badan juga gak enak kan kalau gak dibawa olahraga. Jadi tetap semangat, guys. Ya, rutin berolahraga. Olahraga itu gak ada ruginya, ya. Selalu deh aku ingetin. Jadi oke, guys, cukup sekian. Nih pendinginan dulu biar keringatnya hilang. Olahraga ini sore ya, karena emang dari pagi nggak sempat. It's okay, yang penting ada olahraga ya. Jadi oke, guys, sekian dulu. Thank you for watching dan jangan lupa bantu subscribe, support channel aku. Jadi aku juga tetap semangat buat konten-konten yang selalu menginspirasi dan menyemangati kalian semua, iya enggak? Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya.